buat sambal sendiri untuk mukbang makanan sebanyak ini. Sambal spesial ini pedesnya minta ampun, woi. Kalian siap-siap nonton ini ya. Halo Konfir Love. Ya, kembali lagi sekarang aku mau mukbang yang lebih banyak lagi. Tapi aku kepengen sekarang langsung aku buat sambalnya itu pas di depan kalian semuanya. Jadi sambalnya itu benar-benar sambal spesial ala aku ini ya, ala Abian Kalim. Nah, jadi sebelum pembuatan video ini aku belanja dulu untuk bahan-bahannya. Karena dari kemarin banyak kalian yang minta resep untuk sambalnya. Ini aku beli bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai hijau, cabai rawit, pare, tapi cabai hijaunya enggak dipakai untuk di blender nanti ya, jeruk nipis. Ini aku juga ada beli daun sop, selada, nanas. Terus aku juga ada beli cumi, udang, ceker ayam. Ada juga aku beli sambal bangkok. Dan totalnya 332.000. Langsung aja kita buat ya sambalnya. Langsung kalian catat nih kalau kalian mau. Pertama aku pakai bawang putih, cabai rawit, bawang merah, gula, aku pakai gulanya sedikit aja ya, karena memang pengen pedas. Jeruk nipis. Terus pakai ini. Dan jangan lupa dicok ya. Tahu. Ya Allah, akhirnya terpakai juga ya. Ini aku belinya ini udah sekitar 2 minggu yang lalu sebelum aku berangkat ke Jogja. Nah, kenapa aku beli blender Bolde ini? Karena dilengkapi dengan switch control dengan 4 kecepatan serta power 430 watt yang berkekuatan dahsyat tapi tetap hemat energi. Ini juga dilengkapi dengan gelas plastik anti pecah, chopper jar yang dilengkapi pelindung untuk menjaga keawetan produk. Terus ini juga dilengkapi dengan 4 mata pisau untuk memastikan daya kerja yang cepat, efektif, dan sempurna dengan wave action system. Kapasitas ekstra besar untuk 5 cup. Oh ya, dengan airflow teknologi dari Jerman menjamin hasil yang memuaskan dan sempurna untuk kita. Ini juga garansi 1 tahun loh. Klaim garansinya juga mudah karena service center Bolde ini tersebar secara nasional. Selain untuk buat sambal, ini juga bisa untuk membuat jus, mengadon ramuan, mencampur bahan masakan, ataupun menghancurkan es. Pokoknya beer love lah untuk blender ini. Ini pedesnya mau mati, tapi dia buat nagih.